Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Bisa diharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Meseti di pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke buku tematik 6B. Sudah disiapin bukunya ya, dengan tema persatuan dalam perbedaan. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di bulan Agustus. Di dalam bulan Agustus ini ada satu tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal berapa itu? Iya, tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hafal ya lagunya ya. 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya. Dalam pembelajaran kita kali ini masuk ke sub tema 1. Silakan teman-teman buka di halaman 2 sampai dengan halaman 5. Di situ ada peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Silakan dibaca dulu, digaris bawahi yang penting-penting. Setelah itu Miss Yeti akan putarkan sebuah video film tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan ditonton ya. Come on.
Nah, teman-teman, gimana? Sudah ditonton videonya? Seru ya? Itulah perjuangan bangsa kita melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak mudah untuk bisa mengibarkan bendera sang merah putih. Tidak mudah untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang tugas kamu adalah tinggal mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kalau upacara bendera di hari Senin, jangan bermalas-malas lagi ya untuk menghormati bendera merah putih ketika sedang dikibarkan. Betapa dulu perjuangannya sangat berat dengan tetes darah penghabisan, dengan semboyan merdeka atau mati. Akhirnya perjuangan bangsa Indonesia meraih kemenangannya di tanggal 17 Agustus 1945. Ya, tugas kamu sekarang sebagai pelajar adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang giat dan rajin, meskipun dengan pembelajaran online seperti sekarang, tapi kamu harus tetap semangat ya. Baik, untuk tugasnya silakan dikerjakan halaman 4. Itu ada 5 pertanyaan di situ. Silakan dijawab di buku tulis. Terus ditambah dengan ayo berlatih. Ayo berlatih ada di halaman 10. Itu untuk nomor 1 dan 2 saja. Itu aja ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.